Oke teman-teman member, balik lagi bersama gue Pandu di NMA TV Channel. Nah, hari ini road to terakhir dari pagelaran acara OLX Autos IMX 2022. Nah, ini di road to terakhir kita di Kota Bali. Nah, di rangkaian acara hari ini kita di hari Sabtu, jadi kita ada riding bareng dulu bersama The Legend of JJ Wine Rider, Om JJ ini tuh beliau yang sedang menggunakan jaket dari RNW. Nah, di ini kita komunitas-komunitas motor Bali pada kumpul di sini semua. Lu lihat semua motor-motornya keren-keren semua, moge-moge semua. Nah, di sini kita akan riding ke Kintamani. So, langsung aja yuk kita jalan. Come on. Oke teman-teman, sekarang gue udah sampai di Desa Adat Panglipuran. Nah, ini udah bersama teman-teman dari Bali nih, sama Bli Koming juga nih motornya nih, Triumph Scrambler. Keren banget. Tadi jalannya enak banget ya kita. Serulah, seru banget kita riding di Bali, luar biasa banget. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke Desa Panglipuran wisata. Yuk, come on, kita masuk. Nah, sekarang gua udah sampai di Lake View daerah Kintamani. Ini luar biasa banget, gua ngelihat pemandangan yang ada di sini. Ada danau-danau. Wah, gila sih ini. Pengalaman pertama banget gua riding di Bali bersama teman-teman dari Om JJ, motor-motor yang keren-keren semua. Luar biasa. Nah, habis dari sini kita langsung ntar finishnya balik lagi ke TSM di acaranya Road to OLX Auto CMX 2022. So, sekarang kita langsung aja ke dalam, come on. Sama Om Jeffrey, Om JJ. Yeah, gimana? Tadi kita habis riding bareng ya Om ya? Keliling ya. Riding bareng seru, kita ya? Ke Kintamani. Luar biasa. Panglipuran. Nah, dusun kuno Panglipuran. Dusun kuno Panglipuran. Gimana nih Om, tadi kita udah jalan-jalan dari pagi menurut Om bareng sama teman-teman yang di Bali nih? Asik ya, asik.
Seneng lihat Bali udah mulai bangkit ya. Udah mulai rame lagi udah om mulai ya. Udah mulai rame, jalan-jalan udah penuh. Betul. Itu ya kita turut bahagia lah ya. Jadi perekonomian Bali ekonomi naik lagi. Dan mudah-mudahan dengan kedatangan kita juga kita ekspos lah. Betul. Ekspos lagi. Jadi supaya lebih hebat lagi gitu enggak? Lebih hebat lagi. Mantap. Ini om, ini kan motor om ya? Iya. Nah, om kan om ada dua motor kalau nggak salah ya, Honda ini satu sama si BMW itu ya. Kalau ini paling jauh kemana nih om? Ini kemarin yang ke Australia, cuman karena pandemik. Jadi balik lalu, lagi. Jadi ya itu kan bukan keinginan kita ya Indonesia itu force majeure. Yes. Kalau force majeure jangan dipaksa. Benar. Kita. Nah ini barangkali teman-teman nggak ada yang tahu nih om, persiapannya apa aja sih om kalau om pengen keliling dunia gitu, apa aja yang om siapin gitu? Apakah dari fisik aja atau dari keuangan mungkin atau apa, kan kita nggak tahu nih. Yang pertama mental. Fisik juga harus mendukung, tapi mental tuh. Lalu harus punya mimpi. Oh, punya mimpi ya. Mimpi. Tapi yang saya bilang tadi, jangan lupa bangun dan mewujudkannya. Nah, itu dia. Gitu. Jadi uang perlu, tapi uang bukan segalanya. Ya. Karena ketika kita udah melakukan, kita start, kita berusaha buat yang terbaik, dengan sendirinya uang akan datang. Tapi kalau kita belum start aja udah mau cari ngomongnya uang, repot. Karena perjalanan ini nggak 1M, 2M, banyak sekali. Cuman saya nggak pernah pegang uangnya, tapi bisa. Bisa. Kenapa? Ya. Karena ya itu tadi. Bergelinding seperti roda. Benar. Ya kalau bahasa kita emang gas aja dulu. Gas, gitu ya, om ya. Jangan nekat, tapi ada tekad. Nah, itu dia. Luar biasa sekali. Aduh. Nah, ini om sekali lagi mau nanya juga mengenai IMX di Bali nih om. Gimana, apa pandangan om mengenai IMX ini? Bagus. Nih? Kita lihat tadi masyarakat antusias ya. Dan kita budayakan gitu, otomotif. Kita juga budayakan otomotif dengan sendirinya, kita juga memperkaya budaya lokal, ya nggak? Karena misalnya di Bali gitu, ya sekarang kita nggak usah modifikasi gaya luar, kita gaya Bali. Betul. Lokal ininya, budayanya diangkat. Diangkat lagi om ya. Dan saya salut ya dengan anak-anak muda yang udah mau berkeliling 7 tempat kan ya? Iya, 7. Udah 7 kota kita. Ini kota terakhir. Nanti final kita ada di Jakarta pada tanggal 1-2 Oktober. 1-2 Oktober. Betul. Ya, saya appreciate lah. Saya appreciate mereka. Makanya saya ikut support karena saya berapresiasi saya pada IMX. Jadi, dengan harapan nanti ke depannya bisa berkembang. Tidak hanya mobil, ada motor, ada apa. Betul. Jadi, tidak hanya car antusias, tapi otomotif antusias. Jadi, semua segmen jadi jatuhnya. Jadi, ya istilahnya, segmennya semakin luas. Betul. Tentunya pecinta IMX semakin banyak. Oke, siap. Nah, dalam waktu dekat ini, kira-kira om ada planning apa nih ke depannya nih? Apakah ada rencana mau riding kemana lagi atau apa nih rencananya dekat-dekat ini? Kalau dekat-dekat sih besok juga saya udah terus lanjut perjalanan. Saya mau ke Lombok. Oh, besok mau ke Lombok? Nah, dari sini. Ya, saya dari besok sini. Explore Bali dulu. Lombok, Sumbawa, mungkin terus ke Flores. Ya, jalan aja. Seru, bener. Luar biasa. Karena hidup itu perjalanan. Apapun itu. Jangan di Indonesia terus nggak kemana-mana. Bisa juga explore. Oke. Siap lah begitu, om. Thank you banget, om, atas hari ini. Riding bareng sama teman-teman Bali yang juga luar biasa banget. Sama-sama, thank you. Sekali lagi, ucapkan terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, Jet. Thank you, om. Sukses selalu, Pandu, ya. Siap. Thank you, om. Thank you. Kedua di Road to OLX Autos IMX 2022 di Bali. Nah, ini adalah acara
road to terakhir kita. Nah, sekarang kita lagi udah di dalam, lebih tepatnya di atrium tengahnya di Mall TSM. Nah, di sini acaranya tuh ada coaching klinik, masterclass, dan community meetup juga ada di bagian belakang. Nah, yang paling penting lagi dan harus kalian tahu, di sini juga sekalian juga ada launching produk dari Govar Hilman, yaitu velg turbo Bastard. Nah, nanti gue juga bakal wawancara eksklusif bareng sama Mas Govar dan bakal banyak nanya-nanya nih mengenai si velg itu. Nah, di sini gue pengen jalan aja langsung, pengen kita lihat-lihat dulu nih ada apa aja sih produk-produk atau brand-brand yang hadir, dan seperti biasa ada pop-up market juga ya kan. Nah, inilah dia. Lu lihat sendiri di bagian dalamnya. Kita ada dari Garasi Drift, terus ada dari Bank Official Bank kita juga nih, yang sekarang namanya Neo Bank. Terus di samping sana juga ada booth-nya dari Turbo Bastard, dan gak lupa juga ada Belkot, ada Osram dari Young Motor ikut juga, booth Good Fix sama Ruchi Vision. Nah, di sini booth-booth semua dan brand-brand pada ngumpul di sini untuk infoin ke teman-teman yang ada di Bali gitu. Nah, sekarang kita langsung aja datang dulu nih ke booth-nya BNC nih. Nah, ini dia booth BNC. Ini dia booth BNC dari bank e-commerce kita yang ikutan juga di IMX Puncak, dan juga dia bakal hadir juga. Ini dia booth dari bank BNC. Nah, yang tadi gue bilang, ini dari velg Turbo Bastard, tapi gue gak akan ngasih detail lihat sekarang. Nanti lu bakal lihat sendiri pada saat gue wawancara langsung sama Mas Govarnya. Ini dia booth dari Turbo Bastard. Terus lanjut lagi, ini kita di booth-nya Belkot. Ini ada mobil display-nya dia yang menggunakan cat dari Belkot. Ini juga sama, ini Yaris-nya keren juga sih. Udah full modifikasi, pakai Airsas dan lain-lain lah pokoknya. Nah, kalau ini ada Estilo. Sama ini juga produk dari dia, ngecat pakai menggunakan cat Belkot juga nih. Keren-keren. Nah, dan lain juga, di sini juga ada juga booth dari Good Fix. Seperti biasa. Halo, Ko Indra. Halo, Mbak. Nah, ini booth dari Good Fix nih. Hadir di Bali, ya kan? Dan teman-teman Bali yang mau pasang stiker, mungkin bisa aja langsung hubungi Good Fix sama tempat masangnya, gitu. Nah, ini deh produk dari Ruchi Vision ada di sini juga nih. Ini produk dari Ruchi Vision. Lu kalau mau beli lampu mundur, lampu riting, lampu interior dan lain-lain, produk Ruchi Vision ada di sini tuh. Ini ada display-nya. Keren. Keren banget. Nah, ini gue mau ngeliatin sama lu nih. Ini ada mobil Porsche full carbon yang tahun kemarin ada juga sih. Nah, sekarang dia jadi mobil display-nya dari Osram. Ini mobil Porsche yang benar-benar full carbon semuanya. Keren banget. Dia menjadi display-nya dari Osram. Sekarang gue lagi ada di booth-nya OLX Autosport nih. Nah, ini dia OLX Autosport. Dia buka booth juga di Bali dan ada aktivasi-aktivasi juga. Ini kita bersama Mas Rivi. Halo. Ini dia Mas Rivi. Mas, ini ada aktivasi apa aja nih di... Jadi, event Road to LX Autos 2022 ini nih. Jadi kita di sini pengen ngasih informasi bahwa kita di Bali itu udah ada inspection center. Oh, udah ada inspection center sekarang? Iya, udah di inspection center. Terus tadi ngundang teman-teman komunitas untuk memberikan informasi yang banyak di sini, apa aja, gimana cara mereka melakukan penjualan mobil ke kita. Oh, kalau di Bali ini udah ada apa sih namanya, OLX yang showroom inspection itu? Inspection center. Kita belum berjualan di sini. Oh, belum berjualan di sini? Belum. Jadi kita hanya melakukan teman-teman yang mau menjual ke kita, boleh nanti kita inspeksiin dan kita kasih penawaran ya. Oke. Itu untuk bagi teman-teman nih, warga Bali, kalau belum jual mobil, bisa langsung hubungi dari OLX Autos. Oke? Okay? Siap Mas Rivi, gue jalan dulu ya. Nah, itu dari booth dari OLX Autos nih. Nah, inilah teman-teman booth di sini, seru banget sih. Sama ini depan gue juga ada booth dari Garasi Drift nih. Nah, ini ada produk baru atau artikel baru dari Garasi Drift. Ini dia, lu lihat sendiri jaketnya dari Garasi Drift. Cuman Mas Ziko-nya nggak ada ya? Ziko kemana ya? Belum ya? Mas Ziko-nya masih jalan-jalan dulu karena mumpung lagi di Bali kali ya. Iya, lagi jalan-jalan dulu. Jadi produk terbarunya ini. Ini apa sih? Jaket apa sih? Modelnya kayak wearpack ya? Iya, jaketnya kayak coat gitu sih. Oh. Keren, keren, keren. Edisi merah putih. Ya, cakep. Limited edition. Sama kaosnya juga ada tuh, dia tuh kaosnya tuh. Itu t-shirtnya gitu. Untuk promonya masih seperti biasa, buy two, get one ya.
promo masih buy two get one. Nah inilah booth dari Garcia Drift. Thank you mas. Oke, okay, thank you. Sama Gopar Rilman di Soki. Sekut Tandu Niawi ya kan. Yui. Luar biasa banget sih. Duh, gila coy, gila coy. Sekut ya, sekut ya. Sekut parah sih. Tiba-tiba ya kan doi udah bikin pelek lagi aja. Muncul ya, tiba-tiba pakai brand pelek ya. Iya. Bikin ide dari mana sih bikin bikin brand pelek gitu? Iya, karena kan emang gue doyan pelek cuy. Gue tuh mungkin ada koleksi mungkin ada 50-an lah, pelek 50 set ya, ya. Eh lebih dong. Enggak lebih 50, lebih. Belum yang lu simpan di mana? Iya. Cepetan lah. 100-an lah, 100-an lah. Oke. Jadi gua suka banget sama pelek. Pelek tuh kayak suatu yang gua ngeliat tuh kayak orgasme ngeliat pelek. Asik. Kayak fetishnya gimana gitu ya. Iya, gua fetish di pelek sih, makanya kenapa nggak bikin brand velg sendiri ya? Gak sesuai dengan apa yang gue mau gitu. Sesuai dengan karakter gue gitu. Ya udah hajar. Tapi gitu. Ini karakter lu banget sih. Modelnya agak klasik-klasik, tapi ada segi modernnya juga. Iya, iya. Makanya. Lu yang ngedesain sendiri nih. Iya, iya. Gue pengen tuh kalau misalnya nggak pakai turbo disc ganteng, pakai turbo disc juga ganteng. Gitu. Jadi gimana caranya tuh modern sama klasik disatuin. Yoi. Gila keluar Turbo Bastard. Turbo Bastard. Luar biasa. Nah, sebelumnya gue mau nanya dulu nih, kenapa lu pakai nama Turbo Bastard gitu? Karena apa, ada makna enggak bagi lu nih sih? Ada. Ah, Bastard itu kan kayak orang asshole gitu kan. Ya, asshole mungkin di luarnya doang. Dalamnya mungkin enggak asshole gitu kan. Banyak menganggapan bahwa anjing nih orang nih bastard banget nih. Nah. Tapi aslinya mungkin enggak. Iya, karena anggapan gua gitu kan. Tapi enggak ataupun iya, yes. Semua orang tuh berhak sukses sih. Iya betul. Iya, jadi turbo itu kayak percepatan akselerasi dari nothing into something. Okay. Iya, jadi semua orang berhak sukses. Iya. Luar biasa sekali. Iya. Ini penuh makna ini di arti kata Turbo Bastard itu. Iya. Enggak sih, pertama keren aja. Terus gue cari-cari dulu apa ya sebenarnya. biar deep banget gitu. Karena emang Bro Gopar ini emang anaknya antik banget gitu, pengen beda banget dari yang lain, makanya dari merek peleknya juga begini. Iya, jadinya gini udah. Nah, ini lo ngedevelop beginian udah berapa lama nih? Setahun. Serius lo? Setahun. Ketemu sama bos gue? Yoi, sama Andre tahun lalu. Oh, tahun lalu. Kita rancang, apa segala macam. Gue maunya gini. Salah, kita bikin 3D-nya lagi. Salah, bikin 3D-nya lagi. Terus aja. Udah jadi, ternyata ada kesalahan. Ulang lagi semua, iya. Karena gue pengen ketika udah jadi, ketika udah di pasaran tuh harus sesempurna mungkin. Harus kondisi sempurna dari gue, dari desain yang gue mau, sampai kualitas produk. Gitu. Oke. Tapi kalau gue lihat ya, ini kayaknya cocoknya mobil-mobil yang 90s gitu ya. Apa aja sebenarnya sih? Mau masuk. Makanya kita lihat di sini City Hatchback. Iya, di City Hatchback. Ternyata masuk-masuk aja kan? Iya sih. Iya. Cakep. Ya inilah yang dibilang modern klasik. Modern mobilnya klasik. Modern tahun 2022 ya kan? Iya, klasik. Peleknya klasik. Klasik, iya. Tapi jadi semua mobil masuk sih menurut gua. Iya sih. Yang PCD-nya 4 cepe, 414 lah ya. Ring 15. Mobil tua lu Corolla Wagon itu masuk. Masuk. Honda Cerek gue pecah banget. Itu parah sih. Chevrolet Estate gue pecah. Pecah sih. Iya, CTS-nya pecah. Jadi mobil baru mobil lama kayak masuk-masuk aja cuy. Karena kan Facebook kan abadi. Betul, yeah. Itu dia. Iya. Yeah. Lu kalau bosan ya tinggal lu cabut. Cabut, kan? Udah. Tapi ini keren juga sih lu kepikiran gitu. Kalau lu tutupnya itu bisa lu tambahin stiker sesuka. Iya. Yeah. Makanya ya, kita kan bikin beberapa model biar tahu oh ternyata gua bisa bikin sendiri ya stikernya ya. Gitu kan. Bisa. Tapi kalau untuk stiker ini lu jual sendiri sesuai customer. Kalau yang pre-order kemarin nih yang udah sold out itu kita bundling sama stiker, kita kolaborasi sama Max Decal. Oke. Okay. Jadi aslinya kan dapat yang ini nih. Oh, aslinya cuma tulisan Turbo Bastard aja. Di sablon kan aslinya. Kita ngasih stiker lagi tapi buat pre-order yang kemarin. Oh. Ya, khusus spesial. Khusus on ya. Iya. Oke.
Oke. Tapi ini gue doain banget nih yang kekernya nih. Iya, lucu ya. Gokil sih. Kalau bosen tinggal copot. Iya, jadi iya. Ini, tapi ini bisa dibilang lu velg lokal pertama ya. Bisa yang pakai turbodies. Turbodies ya. Iya, iya. Gimana perasaan lu? Seneng gak sih? Seneng banget sih. Lebih seneng karena apa ya, akhirnya ide-ide liar gue tuh bisa didukung sama semesta lah. Anjir. Iya. Iya, selama ini lu main mobil ya kan, gue ngelihat ikutin iya, juga, dipantingin juga YouTube-nya Doin ya iya, kan. Iya cuy. Modif iya, sana sini iya. Kan. Akhirnya punya brand sendiri juga. Iya, alhamdulillah deh cuy ya. Gokil sih, gokil parah. Gokil parah. Nah, untuk kedepannya lo mau ngeluarin model baru atau lo pengen matengin dulu nih, yang ini dulu nih? Belum tahu. Belum tahu. Mungkin ring baru. Mungkin kolaborasi, okay. Mungkin model baru, bisa aja. Karena yang sekarang ini kan, lu sekarang ini berarti udah sold out semua ya? Abis semua. Abis semua. Abis. Gua denger sih dalam waktu 3 jam udah iya, cuy. Box. Alhamdulillah, thank you banget semua yang udah beli. Gila, mobil lu jadi ganteng. Berkat lu beli velg gua, lu berdonasi terhadap anak yatim. Wah. Yaitu gua anak yatimnya. Sama dong gua juga. Iya. Ya tim squad. Iya, iya. Apa kita kolaps aja gitu ya? Iya. Ya tim mania. Mantap. Anjir. Aduh. Nah, ini kan udah sold out nih. Yeah. Terus lu kapan mau restock lagi atau Oktober? Oktober lu. Oktober di MX puncaknya. Puncak nanti. Ya, nanti kita bikin restock lagi. Oke. Okay. Jadi buat teman-teman yang emang pengen beli, mendingan siapin dari sekarang deh biar gak kehabisan lagi. Anjir. Tapi ntar di MX Puncak lu bakal buka booth lagi? Buka booth lagi. Tapi buka booth bukan berarti cuman majang doang kan? Majang. Bisa selling di sana? Bisa dagang di sana dan gue bakal tongkrongin CRX gue. Iya sih. Uwe. Itu anak-anak teman-teman pasti pada nunggu juga iya, tuh. Iya, CRX gue tongkrongin di situ. Gokil. Nah, gue mau tanya apa sih harapan lo sama produk lokal aftermarket kita ini kedepannya seperti apa sih? Semakin banyak pemainnya sih. Gue semakin ketika banyak semakin ikannya, kolamnya juga semakin gede. Iya. Karena iya. Lo kan sebelumnya juga kan karena udah di coatingan ya. Iya. Yang pada akhirnya gue tuh pengennya tuh negara kita tuh punya ciri khas sendiri ketika kita ngelihat Amerika. Kan American style. Yes. Ada Japan style gitu, ada Euro style gitu kan. Gue pengen tuh one day kita kayak Indonesian style. Udah ada kan Indonesian style. Apa? Yang mobil pakai bulu mata gitu. Uyuy. Sama boneka marsupilami. Nah itu. Aneh. Sama dashboard bulu-bulu ya. Iya itu. Itu Indonesian style. Itu kan? Ya tapi jangan di situ tuh. Iya. Gue pengen lebih terkenal itu yang kayak nyampe gitu kan. Iya. Itu Indonesian banget tuh. Iya. Udah, tapi nggak di situ arahnya. Iya. Makanya kita di segala produk termakan ini kita harus ngelurusin nih. Iya. Lebih proper dari segi mobil, dari segi kualitas, kuantitas. Harus proper semuanya. Gitu. Nah, terus apa karena sold out ini kan tadi udah nih. Terus untuk ini untuk di pada bulan Oktober itu berapa set lo bakal siapin untuk selling kita nih? Rencana aja nih, gue pengen tahu lo. Ya 100-150 kali ya. 150-an ya. Ya. Tapi tetap dijual di e-commerce juga. Tetap. Di e-commerce sama ntar dibagi pada saat IMX tadi ya. Dan banyak yang bilang kayak bang, gue pengen jadi reseller gimana sih bang? Oh ada. Tunggu aja ntar. Oh bakal gitu. Tunggu aja. Wah. Akan ada harga khusus buat reseller. Ya tentunya dengan kuantiti tertentu ya. Betul. Ntar lu tinggal kirim. Iya. Gila, makin melejit aja nih. Ya ditunggu aja lah. Tunggu aja lah ya teman-teman ya. Nah ini di luar Turbo Bastard nih. Lu masih mobil sekarang, lu modif apa lagi sekarang nih? Sekarang lagi jalan CRX sih, lagi naik B16 mesin. Belum cuy. Oh, di itu kan di si Umar kan? Umar, lagi naik mesin itu. Oh. Iya. Belum interior, bawah masih panjang dah perjalanan. Tapi banyak mobil aneh-aneh gue ngeliat itu di konten lu. Oh iya, ada beberapa sih baru ngambil yang Toyota Isis. Iya, kayak gitu. Iya, mobil murmer aja cuy, yang kejangkau sama orang. Ntar jual lagi kalau yang mau ya kan? Iya, ya P3K lah. Iya. Pedagang pura-pura kolektor. Kalau ditanya dijual nggak, aduh. Ah sayang. Sayang sih. Tapi buat lu nggak apa-apa. Oh, tadi lu dapat sertifikat juga ya? Sertifikat apa sih? Oh, ini. Ini tuh.
sertifikat anjir, rekor otomotif Indonesia piagam penghargaan. Yo, lucu ya. Mana sih, Pai? Kok bisa kayak gini sih? Iya nih, cuy. Gila semesta mendukung gue. Mantap semesta. Apa begininya, Bang? Gila. Luar, langsung dibikin sertifikatnya, luar biasa. Iya, entar gue pajang di sebelah foto Jokowi dan wakil presiden. Iya, dong. Iya. Wajib. Iya, dan Garuda di sini, jadi di bawahnya ada. Set. Bangga ya. Pakai produk lokal. Parah. Pakai lokal enggak mokal. Nah. Simpen lah kita di bawah. Iya. Aduh, gokil. Nah, ini lo jual merchandise juga nih. Iya, ini baju. Ini khusus orang yang beli atau emang? Enggak, emang. Emang lo sengaja bikin emang aja. Emang sengaja bikin aja. Karena emang gua kan masuknya pengennya masuknya ke lifestyle ya. Lifestyle ya sih. Kayaknya enggak asal kalau masuk ke segmen ini enggak bikin merchandise kaos iya sih. Dan segala macamnya. Cepat. Ya, rencana lo apa lagi sekarang? Wah, banyak sih kalau rencana sih, cuy. Ya paling yang deketnya sih pengen gedein si Turbo Bastard ini dulu. Tapi ini si Turbo Bastard ini emang salah satu impian lo atau apa maksudnya ada gimana gitu? Gue tuh pengen punya brand otomotif sendiri, tiba-tiba sekarang kesampaian, cuy. Gila. Nanti next-nya bikin apa lagi gitu kan. Barangkali iya, kita checklistin mimpi aja satu-satu. Iya, tugas kita kan dalam hidup kan kayak gitu ya. Nah, checklistin mimpi. Gapailah mimpimu setinggi langit ya. Iya, enggak. Jangan tinggi-tinggi banget juga. Iya, jangan tinggi banget juga. Yang deket-deket yang kelihatan lah. Nah, langitnya kelihatan aja, jangan sampai enggak kelihatan. Anjir, gokil. Seru banget nih ngobrol sama Mas Gopar nih. Tapi ntar gue next pengen main ke kantor ini. Oh, boleh dong. Karena banyak banget mobil-mobil yang keren-keren, gue pengen review satu-satu mobilnya. Boleh. Anytime. Iya kan? Main-main aja. Siap, aman. Yeah. Oke, kalau kita teman-teman mungkin cukup sekian nih gue sama Mas Gopar di Sekin. Yes. Thank you udah nonton NMA TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam Indonesia maju, penuh semangat. Yang saya hormati, Project Director IMX 2022, Bapak Andre Mulyadi. Director of Marketing OLX Autos Indonesia, Bapak Sandi Maulana. VP Head of Bank Neo Commerce, Bapak Maritsen Darvita, Mas Gofar Hilman, dan Mas Jeffrey Polnaja. Saya Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Ucapan selamat atas The 5th Indonesia Modifications and Lifestyle Expo Road to OLX Autos IMX 2022 yang diselenggarakan di Bali. Kegiatan ini merupakan salah satu langkah para pelaku dan pegiat industri kreatif Indonesia, khususnya subsektor desain produk di bidang otomotif, untuk tampil mendunia. Expo ini diharapkan dapat menjadi ajang promosi produk rancang bangun kendaraan karya anak bangsa berbasis modifikasi. Sukses selalu untuk karya anak bangsa, karena kita kaya akan karya. Salam kreatif. Oh,